jalani tahun ini. Dengan segala yang terjadi di akhir tahun ini, ya belajar buat aku sih untuk lebih dewasa lagi, lebih tegar lagi, lebih kuat lagi menghadapi semua cobaan. Karena ini kan baru cobaan kecil dari kehidupan aku. Akhir tahun rencana kemana nih? Akhir tahun di rumah bagi sama anak-anak. Pencapaian terbesar mungkin? 2024. Bagian anak-anak aku yang pasti lagi aku belum. Aku sekarang kayak yang harus kuat berpikir begini target ada. Mudah-mudahan bisa terrealisasi sih karena aku ada usaha juga bareng sama teman-teman aku bareng nanti juga. Tapi kalau untuk 2024 untuk pasangan sendiri kemana? Jadi lebih selektif nggak sih? Kalau untuk jadwal ketemu anak-anak sama ayahnya gimana nih, Teofi? Saya tidak pernah membatasi, kalau mau ketemu silakan. Ayahnya juga menawarkan dia bilang mau bawa Biro ke mana, ya selama itu Bironya lagi di kursi selain. Iya, mau nggak jadi gitu. Oke sendiri tapi kenal sama orang yang dimaksud sama Om Gunawan? Kalau kenal aku nggak kenal, cuma ya yang dimaksud siapa orangnya kita nggak tahu lah ya. Intinya mungkin kemarin-kemarin itu ada orang yang mau memanas-manasi suasana. Sebenarnya aku dari awal yang aku percayakan baik-baik ya. Itu kenapa di mana selalu diam? Itu memang karena ya aku memang mau baik-baik karena aku juga ada anak-anak yang harus menjaga ada mentalnya untuk mau miru. Gitu kan kalau kemarin karena ada yang kita kemarin yang melapor itu. Bahwa kewajiban untuk orang yang mungkin malas itu sih kan kalau kenapa dari kemarin saat ada berita mau tunggu dilaporin segala macam aku kan nggak respon nggak apa aku dia ya, karena memang ya aku nggak mau ngasih kamu untuk orang-orang yang cari panggung sih. Ini ada bukti baru nggak sih dari kan kemarin sembilan kalau untuk masalah bukti baru kemarin ada empat di pengadilan ya enggak nah, sebenarnya untuk masalah pembuktian ini kan ini bukan target tujuan pertama aku dalam perceraian ini bukan tujuan pertama aku. Jadi memang karena kemarin ada seperti itu, ada cerita seperti itu yang kita bukti-bukti akhirnya ya mau gak mau aku harus bantu itu. Karena aku bukannya mau cari-cari itu kok masalah ini gitu, masalah dugaan ini sebenarnya untuk cerai itu. Cuman yang ada statement yang meminta aku Teoki, sudah sampai di titik ini ya. Anak-anak seperti apa nih menjalani dari proses awal sampai hari ini? Mereka menghadapinya gitu, Teh? Anak-anak? Iya. Kalau kayak di sini, mereka dia lebih kebuat dengan aku. Jadi ya, semua ya. Dalam pun, ini mungkin yang terbaik buat kita. Tapi kita nggak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Sudah ya? Baru?